Kok restoran? Lebih ke tongkrongan aja gak sih kita bikin? Ya tongkrongan, kayak kayak tempat apa itu coffee shop gitu. Jadi kayak kayak buat ya. Jadi kita kadang-kadang kita nongkrong di sana ngajak-ngajak yang main Mobile Legend gitu. Wah, boleh sih itu sih. Rame itu cowok pasti. Iya, work coffee. Nah. Sorry Kavino. Sorry Kavino. Oh. Loh, tapi kan bisa di sponsorin juga bisa, cowok. Bisa, kopinya pakai Kavino, bro. Bangsat lu. Tantan. Eh, gua mau tanya. Itu benar yang di lagi beredar katanya EVOS nungkat. Enggak tahu, gua tadi baru lihat di TikTok juga tuh, gua baru react kan. Katanya ada karyawan di PHK juga, Cok. Iya, lagi di pasar. Ya memang, gua tahu lebih dari itu malahan. Oh, aslinya tuh lebih dari 20 itu. Lebih. Oh, enggak tahu gua, Cok. Gara-gara ini semua gara-gara Nimo, Cok. Oh, Nimo hilang langsung rungkat ya? Iya. Nimo lah. Palingan menurut gua bukan bangkrut sih. Palingan menurut gua ya finansialnya menurun doang lah. Enggak bangkrut, tapi menurun. Yes. Ya lu bayangin aja, San. Ini gua cuma dengar-dengar doang ya, dengar-dengar. Nimo tuh bisa sponsorin satu tim tuh 1 bulan 1M. Buset. Itu belum itu potongan ya, gua. belum potongan kalian loh. Belum potongan kalian, jadi cuma baru cuma ngasih timnya doang ya? Ngasih ke timnya 1M gitu. Belum potongan dari streamernya lagi. Benar juga sih. Ya nanti kalau Nimo cabut hilang satu. GPX gimana? Nimo cabut, banyak yang di PHK gak? Enggak, aman. Kan gua tim kecil bro, dari dulu karyawan cuma 20. Oh emang karyawannya dikit. Iya, belum kayak EVOS yang ratusan, bro. Benar. Yor, hujan gak, Yor, tempat lu, Yor? Di tempat gua... Tadi hujan. Jadi macet, anjing. Masih hujan di sini, terus banget, dari jam 2. Ya, pasti kemana-mana. Pasti apa? Pasti itu, apa? Pasti macet. Iya, gua tadi nanti pengen ke Bandung, kan, hari ini. Oh, lu mau ke Bandung harusnya? Iya. Cuman katanya Bandung banjir, gak jadi. Sama siapa lu ke Bandung? Ya sama orang rumah gua, sama editor gua. Itu lu siapa sih? Lu noleh-noleh kanan tuh siapa sih? Erul sekarang lu bawa ke rumah lu? Iyalah. Kalau enggak males cok kerjanya bangsat. Cok, Erul lu itu apa namanya budak Isan anjing pasti. Dia harusnya tuh dalam hati tidur sama lu tuh gak enak, San. Dia gak tidur sama gua lah, ada kamar sendiri lah. Oh, kalau tidur sama lu mah gak ada yang kuat anjing, moroknya. Apalagi tidur sama lu, tai. Kalau ke WC baunya minta ampun, anjing. Kenapa? Pokernya ya? Iya, anjing. 3 hari, cowok, baru hilang baunya. Fucker. Jadi gimana nih kita pilpres nggak usah serius jadinya. Gue bingung kita tuh hari misal kemarin latihan 5 buset pada serius tuh. Tapi kira pengen latihan lagi tiba-tiba kayak sibuk semua anjing. Iya kan kita ikut cuma having fun. Udah itu Eko tuh ngomong katanya Nasir kalau menang potong 10 sapi. Gua kalau menang potong 1000 sapi, Cok. Nah, kan benar. Lu sampai menang lu. Potong. Potong dengan buat akan menang, bangsa. Wong kita aja enggak pernah latihan. Gua meta enggak tahu, Faramis belum pernah pakai. Anjing. Potong 1000 sapi, Cok. Lu mau ngapain anjing? Jadi kapan Yur bikin kafe Yur? Gua sih bisa langsung jalanin sih sebenarnya. Iya, ayo kapan? Gua juga ready. Ayo dong, Cok. Kita ayo, kita tuh gini loh. Ini mungkin siapa tahu nih penonton nih 8000 viewer, ada yang punya tanah gitu, nganggur,
gede. Kalau mau, kalian bingung mau kerja apa, siapa tahu bisa dipakai sama World buat bikin kafe. Nah, namanya. Ya nanti mungkin konsepnya bagi hasil atau gimana kan bisa gitu loh. Bisa. Ditawarkan bisa, lokasinya. Lo emang data kalau bikin kafe di mana, Jakarta? Ya Jakarta, Tangerang lah, mana lagi, Cok?